Ini benar dengan Heslipi yang ada di Jalan Gatot Subroto itu kan ya? Iya, betul Kak. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa aku berbicara? Aku Gista, Mbak. Oh iya, Mbak, boleh minta detail paketnya? Hai Kak Gista, boleh Kak. Oh iya, Kak Gista sebelumnya sudah pernah mengunjungi Ballroom Bilik? Oh, belum pernah sih, Mbak. Aku baru lihat dari Instagram aja. Oh, ini aku bantu kirimkan untuk detail package-nya ya, Kak. Untuk rencana pernikahan Kak Gista kapan nih, Kak? Supaya aku bantu untuk mengecekkan tanggal infodumnya. Boleh, Mbak Manda. Makasih ya. Aku rencananya sih nikah di bulan Februari 2021. Oh iya, Mbak. Kalau mau lihat ballroom-nya tuh gimana ya? Kan sekarang keadaannya lagi kayak gini nih, nggak bisa kemana-mana dulu. Ini aku bantu untuk mengecekkan tanggal infodumnya. Dan untuk Kak Gista, jika ingin tingkat untuk ballroom kita dan beberapa konsep dekorasi kita, Kak Gista bisa mengunjungi Instagram kita di @kit_bilik. Kak Gista nggak perlu khawatir, kita juga ada survei online setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu untuk update informasi seputar pernikahan. Oh, oke. Okay, makasih banyak ya Mbak Manda informasinya. Sama-sama Kak Gista, semoga cocok dengan ballroom kami. Iya Mbak Manda, amin. Nanti aku hubungi kakak kembali dulu ya Kak. Aku save untuk nomor Kak Gista. Boleh, di save aja nomor aku ya. Baik Kak Gista. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mbak Manda. Sama-sama Kak Gista, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. A few moments later. Halo Bi. Halo, gimana Ge? Aku tadi baru mandi. Ya tadi aku udah teleponan sama WPR-nya Hislipi. Terus dia juga udah jelasin ke aku beberapa detail paketnya, sama udah ngirimin brosurnya juga. Terus kita disaranin buat nonton live IG mereka gitu, buat lihat tour ballroom. Hah? Emang bisa? Iya bisa, soalnya kan lagi PSBB gini kan. Jadinya disaranin buat lihat ballroomnya secara virtual gitu, live IG-nya mereka. Hari apa? Jam berapa? Hari Kamis sih katanya jam 3 sore. Oh ya udah, nanti kamu kirim aja detailnya dulu, terus nanti aku baca ya. Ya udah, ini aku kirim di chat aja ya, sekalian kita lanjut chattingan aja. Oke, okay. Love you. Oke okay, deh, love you. Gimana menurut lo, bagus gak? Karpet ballroomnya warna ungu. Ih, warna kesukaan gue. Kalau misalnya lo mau visit, gue ikut dong bang. Gak bisa, sekarang kan masih PSBB. Jadi katanya tadi disarankan untuk lihat ballroomnya secara virtual. Virtual video gitu. Virtual? Maksudnya gimana? Yaudah deh, daripada lo banyak tanya, besok lusa hari Kamis kita nonton bareng-bareng. Kita lihat di IG-nya dia. Oke? Mau enggak? Oh, ya udah. Oke deh kalau kayak gitu. Melalui video Zoom aja gimana? Oh gitu, boleh.
Boleh, boleh nanti. Tapi aku kabarin Mbak Sangki lagi ya. Aku mau ngabarin ke Baim dulu soalnya. Oh gitu ya. Boleh Kak, nanti aku tunggu kabar dari kamu ya. Oke, makasih Mbak Sangki. Oke, makasih Kak Gista. Maaf ya ganggu. Be, tadi aku habis teleponan sama wedding planner kita. Namanya Mbak Sangki. Terus dia ngajak kita zooman gitu, sekalian kenalan, sekalian ngomongin konsep kita. Besok aja kali ya? Besok aku kosong sih. Iya. Ya udah. Oke deh, Be. Tapi tema kita nasional kan ya? Hah? Kok nasional, Gi? Adat. Ih, nasional kan. Adat, sayang. Ih, bukannya nasional. Adat gini. Ih, yaudahlah. Yaudah deh nanti ngomongin di Zoom aja ya sama Mbak Sangki. Yaudah, udah Be. Halo Kak Baim. Halo. Halo. Halo Mbak Sangki. Kita baru ketemuan. Jadi kita baru face to face ya hari ini. Apa namanya, kemarin kan cuma baru dari via WhatsApp. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Baik kok, alhamdulillah. Ngagetin aja. Bella, barusan chatan sama Kak Gista. Kata Kak Gista, kalian berdua habis Zoom meeting ya bareng sama wedding planner kalian. Iya, kenapa emang? Kok Bella gak diajak sih, Bang? Ngapain amat gue ngajakin lo? Penting ya? Aduh, Bang. Bella kan nanti bakal jadi panitia di hari H. Panitia apaan? Udah, lo barisan jadi among kamu. Gak usah jadi panitia. Enggak. Pokoknya Bella gak mau tahu. Nanti nih, kata Kak Gista, kalian berdua bakal dibikinin grup sama wedding planner kalian. Pokoknya, gimana caranya Bella harus masuk ke grup itu. Abang harus invite Bella ya. Titik. Duh, gue lagi nge-game. Berisik deh. Iya, ntar gue masukin lah. Repot banget. Kabarin Mbak Sangki lagi ya, aku mau ngabarin ke Baim dulu soalnya. Oh gitu ya. Boleh Kak, nanti aku tunggu kabar dari kamu ya. Oke, makasih Mbak Sangki. Oke, makasih Kak Gista, maaf ya ganggu. Yo. Be, tadi aku habis teleponan sama wedding planner kita. Namanya Mbak Sangki. Terus dia ngajak kita zooman gitu, sekalian kenalan, sekalian ngomongin konsep kita. Besok aja kali ya? Besok aku kosong sih. Iya. Ya udah. Oke deh, Be. Tapi tema kita nasional kan ya? Hah? Kok nasional, Gi?
adat. Ih, nasional kan? Adat sayang. Ih, bukannya nasional. Adat gini. Ih, yaudahlah. Yaudah deh, nanti ngomongin di Zoom aja ya sama Mbak Sangki. Yaudah, dadah be. Halo Kak Baim. Halo. Kita baru ketemuan gading, kita baru face to face ya hari ini. Kemarin kan cuman baru dari via WhatsApp, tekan dan duduk. Apa kabar Kak Baim sama Kak Gita? Baik, Mbak Sangki apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Baik kok, alhamdulillah. Ngagetin aja. Bella, barusan chatan sama Kak Gista. Kata Kak Gista, kalian berdua habis Zoom meeting ya bareng sama wedding planner kalian. Iya, kenapa emang? Kok Bella gak diajak sih, Bang? Ngapain amat gue ngajakin lo? Penting ya? Aduh, Bang. Bella kan nanti bakal jadi panitia di hari H. Panitia apaan? Udah, lo barisan jadi among tamu. Gak usah jadi panitia. Enggak. Pokoknya Bella enggak mau tahu. Nanti nih, kata Kak Gista, kalian berdua bakal dibikinin grup sama wedding planner kalian. Pokoknya, gimana caranya Bella harus masuk ke grup itu. Abang harus invite Bella ya. Titik. Duh, gue lagi nge-game. Berisik deh. Iya, ntar gue masukin lah. Repot banget.